Siapa di sini yang lagi nyari toner untuk menghidrasi kulit? Karena aku punya dari Seika dan ini produknya udah habis karena secocok itu di aku. Dan ini yang baru. Tuh, ini baru ya. Jadi ini toner benar-benar bagus banget untuk menghidrasi kulit karena dia namanya soothing toner, bukan toner yang biasa, tapi dia bisa untuk menghidrasi dan juga untuk kulit supaya lebih lembut. Ini toner bukan sembarang toner karena dia mengandung pantenol 5%. Hydrating and soothing toner. Jadi dia bisa membantu untuk menghidrasi dan juga bikin kulit kita jadi halus. Kemudian ini netonya ada 100 ml segede gini tuh ya. Dan dia itu kaca gitu ya guys. Jadi kalau jatuh pasti bakal pecah sih. Jadi harus hati-hati naruhnya. Dan dia bisa dipakai siang dan malam. Kemudian ini untuk expirednya lama, masih 2025. Toner untuk mempersiapkan kulit untuk perawatan selanjutnya, bermanfaat untuk melembabkan, menghaluskan, dan menenangkan kulit untuk kulit tampak lebih sehat. Cara pakainya, bersihkan wajah terlebih dahulu, lalu tuangkan toner ke kapas secukupnya. Aplikasikan secara lembut ke seluruh area wajah dan leher. Lanjutkan step penggunaan serum dan akhiri dengan moisturizer. Petunjuk penggunaannya menggunakan kapas, cuman biasanya aku langsung aja tuangin produknya ke muka kayak gini. Tuh. Nah, bener-bener. Aku mau mendapatkan hasil yang maksimal gitu loh guys. Dan ini rasanya benar-benar lembut banget di wajah dan nggak bikin cekit-cekit. Untuk link pembeliannya nanti aku bakal taruh di pin komentar ataupun di deskripsi video. Sebenarnya kunci dari skincare adalah ini sih, preparation, dimana kita harus mempersiapkan kulit kita untuk bisa menerima step-step selanjutnya dalam skincare gitu ya guys. Benar-benar sepenting itu toner itu ya, benar-benar mempengaruhi dalam penyerapan skincare selanjutnya. Coba kalau kita nggak pakai toner, pasti kan kulit kita agak kering gitu ya, karena kan habis cuci muka dan belum siap gitu mukanya. Makanya kita harus pakai toner. Sepenting itu toner buat skincare, guys. Dan biasanya aku tunggu meresap sambil dikipas-kipas dan sambil diratakan yang masih ada basah-basahnya. Oke deh guys, ini muka aku udah siap untuk skincare lanjutnya. Sampai sini videonya, karena aku cuman mau mereview toner yang dari Seika ini, soothing toner. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.